Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami ingin menyampaikan dulu tanggapan kami soal IPRC kemarin. Kami menghormati hasil keputusan dari pihak keluarga dan kami sangat mengerti pihak keluarga apabila memang belum bisa menerima IPRC ini sebagaimana diinginkan oleh pihak keluarga dari AGH. Dan kami sangat menghormati itu dan kami kemarin juga sudah berkesempatan mempertemukan orang tua anak AGH dengan pihak keluarga dari anak korban, anak D, dengan pamannya, Pak Rustam. Dan memang sudah berkesempatan langsung untuk menyampaikan permohonan maaf dan simpati dan doa kepada anak D, semoga bisa segera pulih kondisinya. Dan yang kedua, hari ini kami sudah menyampaikan nota keberatan terhadap surat dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang kami belum bisa share seperti kasus-kasus lain karena ini kasus sidang yang tertutup. Jadi intinya kami menanggapi syarat formilnya, itu yang baru bisa kami sampaikan. Dan besok akan ada tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang akan kemudian nanti diputuskan oleh hakim memeriksa untuk putusan selanjutnya. Kurang lebih itu dulu dari kami. Ada lagi? Bang, terkait itu kan balik lagi itu belum bisa kami catat karena undang-undang SPPA. Jadi kami hanya menanggapi, bisa menyampaikan ke teman-teman media bahwa ini terkait syarat formilnya. Anak AG dalam proses penyidikan, penuntutan sampai persidangan hari ini. Itu aja ya. Oke, makasih ya teman-teman. Mari. Mari. Menjalani sejauh ini, maksudnya dirinya secara lebih-lebihan itu tanyakan ke sana, kami tidak bisa menanggapi. Tidak, maksudnya kalau menurut abang dalam hal ini kan sidang kita tahu bahwa AG kan ini anak. Semuanya berdasarkan undang-undang pasti. Semuanya dilakukan. Sudah itu hal yang wajar ya bang. Berdasarkan undang-undang, penyidik sama ini sudah melakukan porsinya sih. Lingkungan khususnya juga. Katanya sebelum proses diversi ada upaya untuk bertemu menemukan dari pihak AG ke orang tuanya dan secara langsung. Iya benar, kita berusaha pastinya. Cuma kemarin hasil diversi sudah begitu, maka kami menghormati keputusan keluarga dari anaknya. Deh, kami mau jalan dulu sebentar. Yang terbaik mas, amin. Maaf ya, terima kasih ya. Terima kasih.